Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan Anda, yaitu Wahyudin Nur. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membagikan 12 template gratis kartu ucapan Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah. Dan ini aku bagikan secara gratis, sudah aku desain sedemikian rupa sehingga kawan-kawan yang jauh dari keluarga bisa mengucapkan ucapan Lebaran dengan menggunakan kartu ucapan yang aku sudah berikan secara gratis. Karena di tahun ini, di tahun yang berbeda di mana kita tidak bisa lagi berkumpul dengan keluarga ya yang jauh dari perantauan sana. Oleh karena itu, aku berupaya tetap menjalin silaturahmi buat kawan-kawan semua yang nanti kartu ini bisa kawan-kawan bagikan ke sanak saudaranya. Nah, untuk lebih jelasnya, kawan-kawan bisa lihat di sini, ini adalah 12 kartu ucapan Idul Fitri yang nanti kawan-kawan dapatkan setelah kawan-kawan nanti mengisi data yang aku instruksikan lewat tayangan setelah ini. Oke kawan-kawan, inilah 12 template gratis kartu ucapan yang nanti akan kawan-kawan ucapkan. Untuk panduannya silahkan kawan-kawan ikuti di video berikut ini. Untuk mendapatkan kartu ucapan Lebaran yang secara gratis ini aku bagikan, silahkan kawan-kawan ikuti aja panduan yang sudah aku siapkan ini ya. Yang pertama-tama silahkan dibuka browsernya dan ketikkan alamat yang aku siapkan di deskripsi video. Alamatnya yaitu s.id/kartu-ucapan-lebaran. Nah, setelah itu kawan-kawan akan diarahkan ke halaman yang seperti ini, di mana akan meminta alamat email. Kalau mau dibaca silahkan, kalau dilewati silahkan, dan masukkan alamat yang mau dikirimkan file ucapan lebarannya. Dalam hal ini saya menggunakan email ini, dan kalau sudah siap silahkan klik berikutnya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman baru, yaitu di mana kita akan mengisi data yang diperlukan, yaitu nama siapa yang mau mengucapkan ucapan lebaran ini. Dan kemudian kawan-kawan akan diminta memasukkan nomor WhatsApp. Dan selanjutnya pada bagian deskripsi, kawan-kawan silahkan pilih ucapan lebaran apa yang mau dimasukkan. Kalau misalkan tidak ada di sini, silahkan kawan-kawan klik lainnya dan akan diketik secara manual. Dalam hal ini aku coba pilih yang ini ya. Nah, seperti ini. Dan kemudian silahkan kawan-kawan konfirmasi kembali alamat email yang baru saja tadi dimasukkan di awal. Dan alamat email ini digunakan untuk mendapatkan kartu ucapan yang aku kirim secara otomatis. Dan kalau sudah benar data yang sudah dimasukkan, silahkan kawan-kawan klik kirim. Nah, seperti ini, maka selamat, kartu ucapan lebaran Anda sudah kami kirimkan ke email Anda. Silahkan cek dan download, bagikan ke sanak saudara Anda. Jika ada bermasalah, silahkan atau tidak menerima email, silahkan klik link yang ada di sini, silahkan dicatat. Dan akan diarahkan ke halaman ini, yaitu linktr.ee/kreatifmedia. Dan kemudian silahkan hubungi aku di bagian CS ini. Setelah kawan-kawan mendaftar melalui link tadi, silahkan kawan-kawan cek emailnya. Nah, maka akan ada file yang sudah aku kirim secara otomatis di sini. Nah, selamat Wahyudino dan keluarga, kamu sudah berhasil membuat kartu ucapan lebaran otomatis. Langkah selanjutnya adalah tinggal ada ubah file VTF ke gambar dengan mengikuti panduannya di sini. Jadi nanti di sini akan aku siapkan link panduannya bagaimana cara mengubah file PDF ini ke dalam menjadi gambar. Dan sebelumnya silahkan kawan-kawan download terlebih dahulu, klik icon download ini. Nah, setelah terdownload, tadi adalah sudah terdownload, yaitu ini. Kalau kita lihat di bagian drive penampilan, kita buka dulu. Oke, setelah terdownload akan secara otomatis di ada pop-up yang kayak gini, silahkan klik apa aja yang terlihat. Nah, maka akan ada ucapan yang kayak gini ya.
Dan selanjutnya, file ini sudah terdownload di folder download di memori kita. Yang terakhir adalah kita akan mengubah file PDF tadi ke gambar. Caranya silahkan kawan-kawan akses lagi melalui Google dengan memasukkan yaitu small PDF. Yang ini adalah smallpdf.com ya. Silahkan kawan-kawan klik. Dan di bagian sini silahkan kawan-kawan pilih yaitu PDF to JPG. Nah, silahkan scroll dan cari yang namanya PDF to JPG. Karena kita akan mengubah ke gambar dan akan membagikan ke media sosial yang kita punya. Silahkan klik PDF to JPG dan kemudian kita pilih file yang sudah kita download tadi di bagian choose file. Dan kita pilih file. Dan kalau sudah kayak gini, silahkan kita klik garis segitiga ini, garis tiga ini, dan kita pilih unduhan. Nah, di bagian unduhan ini biasanya ada tersedia, tapi kalau misalkan tidak ada, kita pilih cari di bagian yaitu memori kita, kartu SD ya, atau di bagian kita klik bagian bawah yaitu memori internal, kayak gini ya, kita klik. Dan kita cari folder yang namanya adalah download. Nah, ini download, kita klik dan cari nama dari file yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya. Ada 1,18 MB. Jadi untuk mencari lebih cepat karena ini adalah secara abjad ya, mulai dari A, B dan C. Jadi silahkan kawan-kawan lihat sesuai abjad ya, karena ini adalah nama foldernya ada download. Silahkan kawan-kawan klik saja, cari aja yang huruf awalnya adalah D. Nah, ini ya, kartu download kartu ucapan lebaran, kita klik maka dia akan mengupload dan kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah selesai ya. Dan kita pilih yaitu convert entire page, kita klik dan choose option. Oke, dan ini sudah selesai ya. Dan pada bagian sini, nah kita bagian di bawah, maka kita tinggal download satu-satu file yang sudah di convert ke dalam JPG. Nah, silahkan kawan-kawan klik satu-satu. Oke, dia akan mendownload satu-satu dan lakukan kepada semua file yang ada di dalam sini. Oke, kalau misalkan sudah terdownload, ya, ini semua sudah terdownload. Jadi tinggal kawan-kawan buka galerinya, silahkan cari gambar yang baru saja di-download. Nah, hal ini kita buka terkini. Nah, di sini ada 3 file yang sudah aku download ya. Nah, kayak gini. Nah, keren kan? Oke. Selamat Bayu Dino dan keluarga, mengucapkan selamat lebaran untuk keluargaku. Maaf jika rindu tidak bisa dibalas dengan temu. Nah, kayak ini ya. Dan selanjutnya tinggal kawan-kawan kirim kemana, mau ke Facebook atau ke Instagram ataupun ke media sosial lainnya. Oke, itu saja kawan-kawan tutorialnya atau cara untuk mendapatkannya. Oke kawan-kawan, itulah 12 kartu ucapan gratis yang aku bagikan kepada kawan-kawan semua. Semoga ini bermanfaat. Dan aku Bahyudin, aku ucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.